Tangerang Selatan usia 12 tahun yang akan bertanding di internasional turnamen di Kuala Lumpur pada tanggal 9 sampai 13 November 2018. Nanti setelah pelaksanaan pertandingan atau kegiatan ini akan kami berikan laporan rinci untuk kegiatan yang sudah kami laksanakan. Semoga mereka bisa berprestasi, bisa membawa nama baik Kota Tangerang Selatan di kancah internasional. Kota Tangerang Selatan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Bidang Peningkatan Prestasi, Bapak Pucuk Siegian. Saya cukup perlu agenda wisata yang belum kita perhubungan menjadi catatan buat kita. Karena selalu terbentuk dengan kebutuhan-kebutuhan yang secara prioritas tahun lalu kita rancang di masyarakat olahraga untuk kita fasilitasi tryout ke luar negeri, artinya termasuk bagian dari itu. Ini yang menjadi ironis, memang prioritas kita masih kecil. Anggaran kita di Tangsel itu dari 6,4 triliun, 76% itu masih prioritas 3 urusan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jadi masih kecil, kita belum nyampe 10%-nya di suara itu bisa terfasilitasi semua. Tapi apapun itu bukan menjadi satu kendala dan hambatan. Mudah-mudahan tetap juga semangat, prestasi ini tetap harus kita jalankan, harus kita bina, dan harus kita support. Insya Allah kalau ini tahun depan masih tetap terlaksana dan masih tetap, kan siapa ya, tahun ya? Ya, tahu mudah-mudahan pengurus masih konsisten bisa menciptakan bibit-bibit ini untuk tahun depan. Nanti silakan koordinasi dengan Pak Mei, mudah-mudahan tahun depan saya jamin minimal untuk transportasi darat di lokasi dan penginapan minimal kita bisa bantu. Menang kalah urusan nomor sekian, tapi bangun karakter sportivitas, apa yang diraih itu adalah prestasi. Kalah bukannya terus langsung tidak bisa berbuat apa-apa. Kalah bagian daripada motivasi untuk bagaimana ke depan lebih baik. Menang juga bagian daripada evaluasi. Jangan jadi menang itu merasa lebih hebat, merasa lebih dari segalanya, tapi bagian daripada evaluasi untuk meningkatkan dan mempertahankan apa yang sudah kita lakukan. Menjadikan satu motivasi dan berlaga dengan baik dan sportif, dan jangan cengeng. Kalah terus langsung nol, langsung harus berbuat apa-apa. Berbuat itu tidak ada batasnya. Yang penting kita ikhlas, niat baik, dengan tulus, pasti insya Allah Tuhan pasti akan memberikan satu hadiah yang terbaik buat kita. Atas nama pimpinan, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, atau tim dari Lega Bagustas, mewakili Kota Tangerang Selatan, yang akan berangkat kepada pertandingan Liga Asia Cup, saya lepas, mudah-mudahan. Oke, kita sudah terlihat ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau tidak terlihat. Oke, semua cerdas pada nomor tujuh. Indonesia. Tangsel. Juara. Tangsel. Juara. Salam sepak bola. Ya. Yeah.